Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Kulit Wungkul yang biasa memperbaiki jaket kulit ataupun jaket-jaket bomber ataupun orang menyebutnya jaket kamsai. Ini ada dua jaket bomber ya, atau jaket kamsai disebutnya kalau orang tukang jahit kulit ya, disebutnya jaket kamsai. Nah, karena pada ujung tangannya menggunakan rib bahan wool, pada atasnya juga, nah mirip seperti jaket jersey juga, atau disebutnya jersey ya kalau untuk ketipisan jersey. Nah, ini ada jaket bomber ini dari bahan tengahnya menggunakan bahan kain, dan ada sebagian tangannya ini diganti memakai bahan kulit. Nah, ini yang direparasi oleh kami yaitu pada bagian kerah, karena ketinggian seperti ini kita akan pendekin ya, dengan baik diganti dengan bahan baru ataupun dipakai dengan bahan yang seadanya yang ada nempel di bahan ini. Yang satu ini rusak pada bagian puring. Nah, ini jaket yang kami akan ganti pada bagian dalemannya. Nah, ini kita akan bongkar semuanya dan kita akan ganti menggunakan bahan puring ya, dengan bahan puring baru ya guys. Nah, seperti ini kita akan memperbaikinya dengan jaket bomber ini. Nah, kita bongkar ya guys. Nah, biasa ini jaket-jaket gini banyaklah kesukaan cowok ataupun pria ya, yang pria anak muda banyak suka banget karena simple dan hangat ya menggunakan jaket seperti ini. Nah, ini ada dua lapisan, ada bagian dalam dan ada bagian luar ya. Nah, ini untuk diganti pada bagian kerahnya guys, seperti ini guys. Nah, ini ketinggiannya guys, tuh lihat ada sekitaran ya 10 cm dengan normal biasa 4 cm ya guys. Kita akan potong ya guys. Nah, seperti ini kita akan bongkar dulu dan nantinya kita akan pasang lagi. Nah, coba lihat nanti hasilnya guys dengan jaket ini apa. Seperti ini guys ya, kita bongkar dulu ya, seperti ini guys. Yang dipendekin kerahnya ya guys, seperti ini guys. Dipendekin, kalau ada yang pengen jaket dipendekin kerahnya ataupun ganti puring, ganti tangan, bisa saja guys ya. Komplit tempat kami, ada sedia kulitnya ataupun bahan model seperti ini guys, bahan seperti ini ataupun tangannya yang lupas, ada kan banyak kan jaket bomber tuh yang lupas juga banyak ya guys. Ini guys, ini jaket impornya guys ya, jaket impor biasa jual dari luar ke sini dengan model-model yang berbeda-beda ya guys. Kita kirim ke Indonesia, ini banyak jaket seperti ini guys ya.
guys. Nah, sekarang coba lihat hasilnya, guys ya. Jaket ini. Nah, guys, seperti ini. Nah, sekarang kan udah pendek ya dengan jaket ini. Tuh. Lihat, guys. Pendek kan? Nah, tinggal nanti untuk yang ganti puring ya, guys. Ini kan tadi kerah yang dipendekin. Kerah yang dipendekin ini, guys. Oke guys, nah ini guys ya, kita jahit dulu ya biar rapih ya. Aduh. Guys, sudah beres guys ya. Tuh, pendek sekarang. Pendek. Oke guys, sekarang nih kalau kita pakai ya. Nuh. Pas. Nih guys. Oke kan? Sekarang enggak terlalu tinggi karena dia kurang suka. Nah, tinggal satu lagi jaket ini, guys. Tinggal satu lagi jaket yang kita akan bongkar. Nah, untuk puringnya ya, guys, kita akan semua ganti ya, guys, ini. Enggak sedikit-sedikit. Nah, karena durasinya panjang, guys. Cukup sekian saja ya, guys.
Untuk membuat video mengenai tentang jaket bomber yang diganti bagian puring dan dipendekin pada kerahnya ya guys ya, seperti ini guys. Cukup sekian saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.